sakit perut sekarang kalau makan pedas. Ini sama hatinya ya. Bismillah. Enak sekali guys. Mantap. Nyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Insyaallah baik-baik aja. Oh ya guys, kali ini aku mau bikin tumis hati ayam itu ya guys. Pasokanku masih simpel aja guys, nggak macam-macam. Oke, kita masak dulu yuk. Lihatin aku guys. Ntar ya guys. Bukan hati saya guys, hati ayam guys. Lihat, di sini aku ada. Sini aku udah ada hati ayam guys. Ini udah dicuci bersih. Udah aku kasih garam cucinya. Udah dicuci berapa kali gitulah. Oke guys. Terus di sini aku ada bawang bombay ya. Aku iris. Biasa iris gitu segi empat gitu kecil-kecil, sama jahe, sama dua cabai, soalnya aku nggak suka pedes ya guys. Terus ini dua siung bawang putih, pastinya ada penyedap rasa, ada bumbu kare juga, ada garam. Ya guys, kita nyalain dulu apinya itu dinyalain guys. Oke. Ting. Kita kasih minyak dulu. Dikit aja guys. Dikit aja. Panas. Kita masukin bawang putihnya. Udah harum, kita masukin ini ya guys. Masukin apinya.
Jangan banyak-banyak ya guys, garamnya takut asin, nanti pengen nikah lagi katanya guys. Kita kasih air ya guys. Kita tutup dulu ya guys, biar empuk, oke? Suka hati naruhnya guys. Penyedap rasa sedikit aja. Oh ya guys, sambil nunggu ini mateng, aku manasin ini dulu buat gituin parata ya guys. Aku makan sama parata ya guys, ini hati ayam. Daging gak pengen nasi, gak tahu kenapa. Aku panasin dulu ya guys. Oh, ini udah panas ya guys. Kita kasih. Nih, aku makan sama ini parata ya. Ini parata ya guys, harus masih es gitu ya, masih dari freezer gitu, cepet ditaruh, soalnya kalau udah lembek susah tuh kan, tuh guys. Oke, kalau udah lembek susah, kalau ini enak kayak gini. Mau bikin ini dua aja ya guys, jangan banyak-banyak.
Oh, guys, liatin. Ini satu udah. Guys, nanti kecap dulu ya, kecap sedikit ya, kecap dulu. Sesuka hati kalian sih guys, cuman aku suka yang ini. Ini paratanya udah matang. Oh, udah matang. Aku airnya ini biar basah-basah sedikit gitu, guys. Biar sama paratanya enak. Oke. Guys, alhamdulillah. Kita tuangin ya, guys. Liatin guys, sampai semerbak, harum. Kalian boleh dicoba ya guys, di rumah, mantap sekali, pokoknya enak. Oh ya guys, ini request saya suruh masak ya, sama yang punya channelnya, siapain, Zoya Os, oh nggak kelihatan ya guys. Kita coba dulu ya guys.
Coba lihat. Bismillah. Bismillah ya. Ini sama kuahnya dulu, bismillah. Ya Allah guys, ini paratanya empuk sekali, ininya juga nyami sekali. Kalau masak sendiri kan gak pedes gitu. Ya gak begitu, gitu sih guys. Cuma aku sering sakit perut sekarang kalau makan pedes. Ini sama hatinya ya, bismillah. Enak sekali guys, mantap, nyami sekali, nyami pokoknya mantap. Mantap guys. Oh ya, sekian dulu video dari aku ya guys. Selamat mencoba hati ayam ala saya, dimakan sama parata, enak sekali. Oh ya, ini guys, aku dapat request suruh masak katanya, karena udah lama kagak masak-masak ya guys. Aku itu nggak tahu orangnya, kadang mudeng-mudengan, kalau lagi seneng masak-masak, enggak ya enggak gitu guys. Oleh aku masak yang simple aja kayak gini. Aku request dari Jaya Official. Nanti aku taruh description box linknya ya guys. Tolong di subscribe, like, comment, and subscribe-nya ya guys. Terima kasih guys. Bye. Assalamualaikum.